Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosya TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, memberikan kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan kepada kita dan keluarga kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan berikutnya pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang permasalahan mandi yang terkait dengan junub. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yaitu hal-hal yang dilarang disebabkan karena junub. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyebutkan pada pertemuan yang lalu ya tentang perbedaan pendapat bagi orang yang junub, bolehkah dia membaca Al-Qur'an tanpa menyentuhnya? Begitu juga apakah boleh ia menyentuh Al-Qur'an, menyentuh mushaf Qur'an? Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Nah, berikut ini kita akan sebutkan ya hal yang juga diperdebatkan oleh sebahagian ulama, diperdebatkan oleh para ulama terkait dengan hal ini, yaitu masuk masjid bagi orang yang junub. Ya. Jadi para ulama mereka berbeda pendapat ya terkait dengan masuk masjid bagi orang yang junub. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jumhur ulama dari kalangan ulama empat mazhab dan yang lainnya berpendapat bahwasanya ya haram untuk tinggal di masjid ya, menetap di masjid bagi wanita yang haid maupun nifas, begitu juga orang yang junub. Demikian. Nah, ini pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 43.
Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam kondisi kalian itu mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Demikian pula jangan mendekati salat atau tempat salat orang yang junub itu kecuali sekedar lewat saja sampai dia mandi. Demikian. Sampai dia mandi. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini pendapat yang pertama ya, dengan dalil yang pertama ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Yang dimasukkan dengan salat di sini adalah tempat salatnya, demikian, yaitu masjid. Ya. Nah, disebutkan tadi ya, juga bagi orang yang junub tidak boleh masuk masjid kecuali hanya sekedar lewat saja. Ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada pendapat yang lain. Oh, atau ada hadis yang lain ya, dalil yang lain. Ini dalil yang disebutkan oleh jumhur ulama ya, bahwasanya ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah dari Jasrah bintu Dajajah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan mengucapkan innila uhillul masjida li haidin wala junubin. Ya. Sesungguhnya aku tidak halalkan masjid itu bagi wanita haid dan orang yang junub, demikian. Namun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Jadi tidak layak untuk dijadikan dalil dalam masalah ini, demikian ya. Baik, begitu juga ada hadis yang lain, hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, bahwasanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhrajil awatiqi wa dawatil khuduri wal huyyad wal huyyadi fi salatil idi liyashhadana al khaira wa da'watil muslimin wa da'watil muslimin wa ya'tazilul huyyad al musalla. Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan ya untuk mengeluarkan para perawan, gadis-gadis pingitan dan wanita yang haid dalam momen sholat Id agar mereka bisa menyaksikan kebaikan dan dakwah atau doa orang-orang muslim, dan hendaklah orang yang haid, wanita yang haid itu menyingkir dari tempat sholat, demikian ya. Nah, kalau tempat sholat saja itu lebih dianjurkan untuk menyingkir, maka masjid lebih utama, begitu ya. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang jelas para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Adapun ulama-ulama zahiriyah mengatakan tidak mengapa ya. Tidak mengapa bagi wanita yang haid atau orang bagi wanita atau laki-laki ya, yaitu orang yang junub untuk masuk masjid. Namun wallahu taala alam, sebaiknya berhati-hati ya, berhati-hati untuk masuk masjid ya. Karena mengapa? Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala junuban illa 'abiri sabirin hatta taghtasilu ya. Juga dilarang ya, tidak boleh ya untuk mendekati salat atau tempat salat itu orang yang junub kecuali hanya sekedar lewat saja sampai mereka mandi. Nah, di sini
Kita katakan bahwasanya orang yang junub mudah baginya untuk mengangkat hadas besarnya dengan cara mandi. Ya tidak perlu menanti seperti penantian wanita yang haid ataupun nifas, ya, karena mereka harus selesai dulu haidnya ataupun nifasnya demikian. Maka tentunya berbeda, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, makanya oleh karenanya kalau ingin masuk masjid hendaknya dalam kondisi suci, ya, dari hadas besarnya, yaitu dengan cara mandi ketika junub demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, berikutnya yang disepakati oleh para ulama dengan status ijma, ya, bahwasanya larangan berikutnya adalah salat, baik itu salat fardu maupun salat sunat, ya. Salat fardu maupun salat sunat, maka ya dilarang untuk melakukan salat demikian, ya, dalam kondisi ya haid. Nah, ini berdasarkan firman Allah yang tadi sudah kita bacakan, yaitu surah An-Nisa ayat 43. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Hai orang-orang beriman, jangan kalian dekati salat. Jangan lakukan salat dalam kondisi kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang ya kalian ucapkan. Tidak juga boleh ya kalian mendekati salat dalam kondisi kalian itu junub, kecuali ya sekedar lewat saja sampai kalian mandi demikian, ya. Ini dalil yang jelas gamblang bahwasanya memang tidak sah, ya, tidak boleh bagi orang yang junub untuk dia melakukan salat demikian. Lebih-lebih Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatun ya min ghairi tuhurin, ya, tidak sah atau tidak ada salat, ya, tidak diterima salat, ya, tanpa bersuci. Dalam hadis yang lain, innallaha la yaqbalu salata ahadikum la yaqbalu salatan ya bi ghairi tuhurin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah salat tanpa bersuci. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini hal-hal yang dilarang atau tidak dibolehkan, ya, bagi orang yang haid untuk dilakukan. Maaf, bagi orang yang junub, ya, tidak boleh untuk dilakukan. Kita simpulkan atau kita sebutkan, ya. Yang pertama adalah ya membaca Al-Qur'an walaupun tidak menyentuhnya. Ini sebaiknya yaitu dihindarkan, ya, demikian. Kemudian menyentuh mushaf Quran, ya, ini juga sebaiknya dihindarkan demikian. Kemudian berikutnya adalah masuk masjid, ya, masuk masjid, ya, ini juga sebaiknya dihindarkan. Kemudian yang wajib untuk dihindarkan adalah sholat, ya, dalam kondisi berhadas besar, yaitu junub. Begitu juga dalam kondisi haid dan nifas bagi perempuan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, yang dibolehkan pada pertemuan yang lalu, ya, yang sudah kita jelaskan adalah beraktivitas dalam kondisi junub, ya, beraktivitas dalam kondisi junub ini dibolehkan, ya, seperti tidur atau makan, ya, atau minum atau aktivitas yang lain, ini dibolehkan dalam kondisi junub, hanya saja dianjurkan, ya, untuk berwudu terlebih dahulu demikian, ya. Nah, begitu juga boleh untuk menunda mandi bagi orang yang junub, ya, ditunda tidak mengapa, ya. Namun tadi kita sebutkan sebaiknya ketika hendak melakukan aktivitas, ya, dia berwudu terlebih dahulu, ya, untuk mengangkat hadas kecilnya walaupun masih ada hadas besarnya demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini terkait dengan hal-hal yang dilarang bagi orang yang junub, ya, atau dalam kondisi junub, ya.
Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah ta'ala pada waktu mendatang kita akan bahas ya pembahasan terkait dengan tayamum. Tayamum yaitu tatkala tidak didapatkan air. Ya. Ketika tidak didapatkan air, ya maka ada pensyariatan tayamum, atau ketika tidak bisa menggunakan air. Insyaallah ta'ala pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kita buka sesi soal jawab bagi yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan ya. Baik, silakan ajukan pertanyaan di nomor 08228886630. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya baru selesai nifas. Kemudian setelah beberapa hari muncul darah haid, lalu tidak muncul lagi darah. Setelah keluar waktu itu, lalu sesaat kemudian ada keluar flek darah. Dan sampai saat ini masih belum ada darah keluar lagi. Mohon pendapatnya Ustaz, apakah saya harus mandi dan sholat atau bagaimana? Ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita apabila baru saja selesai nifas, kemudian muncul darah haid, dan itu diketahui sebagaimana penuturan di sini ya, disebutkan darah haid ya, lalu tidak lagi muncul darah setelah itu ya. Lalu sesaat kemudian ada keluar flek darah, ya. Dan sampai saat ini tidak ada keluar darah. Bagaimana kondisi seperti itu? Apakah harus mandi dan sholat? Baik, ya. Jadi bila dipastikan memang setelah keluarnya, setelah berhentinya darah nifas, itu ada darah yang keluar dan itu darah haid, ya. Dengan diketahui ciri-cirinya seperti contohnya warnanya adalah hitam ya, dan dengan aroma yang khas ya, dan wanita yang mengetahui hal tersebut walaupun tidak di waktu kebiasaannya, walaupun tidak di waktu kebiasaannya ya, maka bila diketahui ciri-cirinya yang darah tersebut adalah kehitaman ya, maka itu darah haid, maka tidak boleh ketika itu sholat ya, berpuasa. Demikian pula tidak boleh bagi suaminya untuk menggaulinya ketika itu ya, karena memang betul-betul haid. Lalu terhenti darah haid, sepertinya pertanyaan ini ingin memberi kesan bahwasanya terhentinya darah haid itu ya, itu belum di waktunya, sepertinya lebih cepat ya. Makanya seperti ini sangat potensi karena baru saja melahirkan, dan kelahiran itu terkadang memang membuat kacaunya siklus haid yang biasa. Bisa jadi bahkan berubah dari siklus haid sebelum melahirkan atau sebelum hamil demikian. Sangat potensi demikian. Maka tidak masalah ya. Bisa jadi memang haidnya lebih pendek dari biasanya ya. Namun nanti kemudian bisa jadi berubah ya, seperti normal kembali demikian ya, namun setelah beberapa saat. Tapi yang jelas apabila memang sudah terputus, sudah terhenti darah haidnya ya, setelah tadi haid terputus begitu ya, dan itu bisa ditandai bersihnya wanita itu dari darah haid ataupun darah nifas itu dengan salah satu dari dua. Salah satu dari dua, nanti insya Allah akan kita bahas barangkali ya, dalam pembahasan tentang haid dan nifas ya. Yaitu yang pertama adalah ya, tidak adanya cairan apapun yang keluar
Tidak ada cairan apapun, tidak ada cairan apapun yang keluar dari vagina. Dan itu bisa dilihat dengan memasukkan sedikit kain katun yang berbahan halus, ya, berwarna putih, ke dalam vagina. Kemudian dilihat apabila tidak tampak adanya cairan apapun, maka ini sudah menunjukkan suci, bersih. Demikian. Baik itu haid maupun nifas, ya. Seperti itu. Bila seperti ini sudah dikatakan suci, ya. Apabila ini cara yang kedua. Yang kedua, apabila darah haid terhenti namun yang keluar adalah cairan bening. Ini juga cara, ya, cara mengetahui sucinya seorang wanita yang haid ataupun nifas, yaitu keluarnya cairan bening, ya. Bukan cairan flek, ya, flek kemerahan, tapi cairan bening. Ya, apabila salah satu dari hal ini nampak, yaitu tidak ada cairan apapun yang keluar dengan cara tadi, ya, katun, apa namanya, kain katun, kain yang berbahan dasar katun yang dia lembut, ya, dimasukkan ke vagina, lalu dilihat bila tidak ada apapun yang keluar, maka di sini suci dan bersih. Demikian, maka silakan mandi. Demikian pula, atau yang kedua adalah keluarnya cairan bening yang dia tidak ada fleknya, ya, bening, ya, yaitu ditandai dengan ketika dilihat atau dibuktikan dengan kain katun yang berwarna putih yang itu dimasukkan ke vagina lalu ada cairan bening tersebut, maka ini juga tanda suci. Bila salah satu dari kedua hal ini tampak, maka itu tanda sucinya wanita tersebut, maka dia wajib mandi. Demikian. Adapun keluar flek setelah itu, maka dalam hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kunna la na'uddu, ya, al-qudrata wa sufrata ba'da tuhri syai'an. Kama qala radhiyallahu anha. Dahulu kami tidak menganggap, ya, flek kemerahan atau warna kotor, ya, setelah mandi itu sedikit pun tidak dianggap. Jadi tidak menganggap sedikit pun, ya, setelah mandi flek-flek merah, kemerahan ataupun kekuningan, demikian pula warna kotor, ya, demikian, ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak dianggap. Maka wajib mandi tentunya, ya. Adapun setelah terputusnya darah tadi, ya, setelah terputusnya darah tadi yang tidak ada keluar cairan apapun atau keluar cairan bening, kemudian selama itu sampai ada flek keluar itu tidak sholat, maka itu dikodok, ya, dikodok. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi saya ulangi, ya, kalau flek yang keluar setelah memang tampak salah satu tanda suci, ya, tadi tidak ada keluar, yang pertama tidak ada keluar apapun cairan, atau yang kedua ada cairan bening, bila tampak tanda ini, maka wajib bagi wanita tersebut untuk mandi lalu salat. Bila sudah masuk waktu salat tentunya, demikian. Boleh suaminya untuk menggaulinya setelah itu, dan wajib baginya untuk berpuasa bila ada puasa-puasa wajib, demikian, ya. Demikian. Adapun flek-flek itu tidak dianggap setelah itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan, bismillah Ustaz, apa hukumnya memakai uang hasil iklan di sosial media? Jazakumullahu khairan. Bismillah, memanfaatkan uang hasil iklan di sosial media, maka ini dilihat, ya, sosial medianya. Maksudnya adalah iklannya seperti apa? Pertama adalah objek iklan. Kemudian yang dilihat adalah pertama objek iklan. Ya. Ini iklan apa? Apakah sesuatu yang haram atau sesuatu yang halal? Demikiannya. Jadi objek iklannya.
Kemudian adalah materi iklan. Ya, materi iklan. Materi iklan itu adalah ya gimana caranya dia mengiklankan. Ya. Jadi apabila ya objek iklannya adalah halal, seperti contohnya adalah ya iklan sabun, demikian sabun yang diiklankan, demikian. Maka terpenuhi yang pertama ini, maka halal tentunya. Atau iklan madu contohnya halal. Tapi dilihat berikutnya adalah materi iklannya. Gimana cara mengiklankan itu? Kalau iklan sabun, apakah ada menampakkan aurat ketika iklan sabun tersebut seperti menghadirkan wanita dalam kondisi dia mandi begitu, ya? Maka ini tidak dibenarkan. Betul, objek iklannya adalah halal, tapi cara, ya, materi iklannya, cara, ya, menghadirkan materi iklannya tersebut, nah ini masalah. Ya, ini tidak boleh tentunya. Cara seperti tidak boleh. Berpengaruh tidak bagi penghasilannya? Berpengaruh, ya. Ini cara yang haram, demikian, ya. Nah, seperti itu. Baik, nah berikutnya apa lagi? Cara mengiklankan yang keliru, ya, bila memuat hal-hal yang haram, seperti menampakkan aurat, ya, kemudian menghadirkan musik-musik, demikian, atau menghadirkan hal-hal yang sifatnya dusta, ya, atau contohnya adalah menghadirkan hal-hal yang sifatnya adalah kemesuman, menampakkan aurat, kita katakan, oh ini aurat tidak mengapa, katakan aman, ya kenapa? Tidak ada aurat yang ditampakkan, tidak ada aurat yang ditampakkan. Akan tetapi, ya ada kemesuman yang ditampakkan. Contohnya adalah wanita berjilbab dengan laki-laki, tapi contohnya bermesraan. Ini tidak benar. Ya. Tidak benar. Atau contohnya kekerasan, menampakkan kekerasan. Cara iklannya, mengiklankannya adalah dengan kekerasan. Ya. Contohnya adanya mungkin di sana pemukulan, nah begitu ya. Tambah lagi di sini ada bentuk kedustaan, nah seperti itu. Maka di sini tidak dibenarkan ya adanya kekerasan seperti ini. Karena ada muatan ya pembenaran terhadap tindakan kekerasan, nah seperti itu. Jadi hal-hal hasil iklan di sosial media itu dipengaruhi oleh dua hal ini insyaallah taala. Pertama adalah objek iklannya, apakah dia halal atau haram. Kemudian yang kedua, materi iklannya, yaitu cara mengiklankannya, ya. Apakah dia halal atau haram, demikian. Kalau mengandung hal-hal yang haram, maka tentunya berpengaruh bagi hasil iklannya, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, saya memiliki usaha makanan yang mana kami ingin memasukkan makanan kami ke salah satu instansi negara. Namun ada persyaratan tertentu dalam pembayaran, yang mana bagian penganggarannya menginginkan uang tambahan untuk bagiannya sendiri. Adapun skema pembayarannya seperti harga makanan kami akan ditambahkan dari harga aslinya yang akan dituliskan di kontrak, dan saya akan menandatangani kontrak tersebut, lalu uang lebihnya akan disetorkan ke bagian penganggaran. Bagaimana untuk masalah hal ini Ustaz, apakah kami boleh tetap melanjutkan? Terima kasih, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wafik barakallah. Dalam kasus yang ditanyakan ini, di sini ada sepertinya dua masalah. Maksudnya adalah dua pelanggaran. Bila
pihak yang mempersyaratkan ya adanya uang tambahan ya dalam anggaran biaya makanan tersebut, apabila kita ulangi, apabila ada persyaratan tambahan ya pada anggaran ya biaya pembayaran makanan tersebut, dan itu akan ditujukan untuk salah satu dari pegawai, bahkan dia adalah orang yang berwenang untuk memasukkan makanan tersebut, maka di sini dikhawatirkan jatuh kepada suap, ya suap, bentuk menyuap. Jadi kita memberikan tambahan, ya uang tambahan kepada dirinya, itu jatuh kepada suap. Demikian. Karena dengan cara itu ini akan bisa masuk dengan mudah makanan tersebut ke instansi tersebut. Demikian. Ini bentuk suap, seperti menyuapnya demikian. Walaupun nanti diberikan belakangan, ya. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "La'natullahi ar-rasyi wal murtasyi." Ya, hadis riwayat Ibnu Majah kalau tidak salah, Rasulullah bersabda, kutukan Allah berlaku bagi orang yang menyuap dan yang minta disuap, demikian. Nah, itu bahaya, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian, ya. Nah, seperti itu. Nah, apabila setidak-tidaknya kalaupun tidak suap, ini setidaknya akan jatuh kepada dosa gharar, dosa ghulul, ya. Disebut dengan dosa memberikan harta khianat kepada pegawai yang sudah dapat gaji, ya. Dari pekerjaannya. Pekerjaannya memang adalah memasukkan atau berwenang ya untuk memasukkan makanan ke sebuah instansi. Itu memang kewenangan dia. Lalu dia mendapatkan tambahan atas gaji yang itu adalah tugasnya. Demikian. Gaji mendapatkan tambahan atas tambahan dari pekerjaan yang dia sudah dapat gaji dari pekerjaan tersebut. Ini termasuk harta ghulul. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadayal ummali ghululun, kata Rasulullah SAW, hadiah-hadiah yang ditunjukkan kepada para pekerja itu adalah ghulul, harta khianat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah mengatakan SAW, man ista'malnahu ala amalin farazaknahu rizqan fama akhada ba'da dhalika fahuwa ghululun. Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gajinya, maka apa saja yang dia ambil setelah itu adalah hulul, harta hulul, harta khianat, demikian. Nah, seperti itu. Maka hindari yang seperti ini, jangan lanjutkan ya, karena bisa jatuh kepada dosa, demikian ya. Yang akhirnya tentunya tidak berkah pula pendapatannya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, teman saya berkeinginan untuk menikahi seorang akhwat, hanya saja dengan keterbatasan ekonomi yang dialami saat ini, dia hanya mampu untuk menikahi si akhwat melalui proses nikah di KUA tanpa mengadakan walimahan pernikahan. Pertanyaannya, apakah boleh seperti itu? Apakah tidak menyisi sunnah? Syukran, Ustaz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa anta fajazakallahu khairan. Semoga Allah SWT memudahkan kita dalam ketaatan kepada Allah. Baik, jadi menikahi ya, menikah itu bila terpenuhi syarat dan rukunnya, seperti rukunnya adalah adanya mempelai pria, mempelai wanita, adanya wali, adanya saksi, demikian. Demikian perangkat yang lain termasuk di antaranya adalah mahar, ada mahar, demikian ya. Maka sah pernikahannya. Pertanyaannya, apakah ketika tidak dilakukan walimahan, apakah dia menyelisih sunnah? Maka kita katakan ya, walimahan itu tidak mesti besar. Walimahan itu adalah pesta, makan-makan
yang fungsinya adalah untuk mengiklankan pernikahan tersebut, bahwasanya kedua mempelai itu sudah sah menjadi suami istri, demikian. Dan itu tidaklah harus dengan hal yang mewah, tidak. Bahkan sekedar mungkin ya makan-makan antar keluarga saja. Makan-makan antar keluarga. Contoh setelah menikah ya di apa namanya? Di KUA, lantas nanti di rumah ya itu diadakan seperti makan-makan saja antar keluarga, diundang 2-3 tetangga. Ini termasuk walimah, tapi walimah sederhana. Begitu saja. Ya. Saya kira tidak sampailah biayanya apa namanya 500.000, saya kira begitu ya. Kalau tidak mungkin bisa pesan makanan ya, mungkin pesan makanan ya, nasi bungkus begitu ya. Untuk mungkin 100 orang ya, kalau kita katakan ya 100 orang ya, mungkin baru 1 juta. Atau katakan 50 orang ya, untuk apa? Untuk makan-makan pihak keluarga tersebut. Ya. Nah, itu insyaallah lebih apa namanya? Lebih murah insyaallah taala. Ya. Fungsinya adalah ya untuk ini. Walimah itu adalah pesta makan-makan. Walaupun tidak besar, sederhana, hanya beberapa orang yang penting makan, ya, tidak mesti harus kambing, ya. Tidak mesti kambing. Karena Rasulullah juga pernah ya pesta walimah dengan makanan yang sederhana, tidak banyak, demikian, ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak mengapa ya dengan menghadirkan beberapa orang untuk makan-makan yang sederhana, maka itu termasuk walimah. Wallahu taala alam. Kemudian ada pertanyaan, apakah saat khitbah pihak keluarga laki-laki diperbolehkan memberi sebuah cincin sebagai pengikat? Bahwasanya si akhir sudah dikhitbah. Syukran Ustaz. Bismillah. Terkait dengan cincin lamaran, saya kira ini dikhawatirkan jatuh kepada mencontoh kebiasaan orang-orang kafir, ya, yaitu memberikan cincin pengikat, ya, demikian. Tapi boleh sebenarnya, bukan cincin pengikat, lebih tepatnya adalah menitipkan cincin yang akan menjadi mahar pada pernikahan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi sifatnya adalah menitipkan, demikian ya, bukan cincin pengikat ya. Nah, ini dikhawatirkan jatuh kepada prosesi tunangan seperti orang awam, seperti orang-orang kafir yang harus ya memberikan cincin pinangan atau cincin lamaran, demikian ya. Dan lebih akan bertambah dosanya apabila ternyata yang menyematkan itu adalah laki-laki ke tangan perempuan tersebut, padahal bukan suami istri ya. Ini jatuh kepada persentuhan ya yang tidak ada ikatan kemahraman, belum suami istri, belum juga dan tidak ada hubungan kemahraman. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, beliau sama-sama bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu an yamassa imra'atan lam tahill lahu. Ya. Sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya, demikian. Nah, seperti itu ya. Jadi ya enggak usah dikasih cincin pengikat, cukup saja mungkin dititipkan cincin mahar. Nah, begitu. Ini saya titip dulu, nanti ini cincin maharnya akan menjadi mahar di waktunya. Ya, itu di hari pernikahan. Wallahu taala alam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sepertinya kita cukupkan dulu ya penyampaian materi kita pada pertemuan kali ini, karena sebentar lagi akan masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Ya, kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah
ya, kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari si pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan, tinggalkan, dan jangan lupa maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa, para pendengar sekalian, saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita akan memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam, kaum muslimin seluruhnya. Ya, mari kita berdonasi. Berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muhidin yang akan menjadi Islamic Center, ya, tempat Islamic Center perkembangan pusat Islam, ya, kajian Islam insyaallah taala di sekitar wilayah Medan, Medan dan sekitarnya insyaallah taala. Nilai proyek pembangun masjid ini sekitar 41 miliar. Kita punya kesempatan yang luas, yang besar untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Yang ini akan terus mengalir pahalanya seterusnya, ya. Tatkala dimanfaatkan, dan setidaknya sekecil apapun yang kita berikan untuk membangun rumah Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga untuk kita. Ya, mari kita berdonasi, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda ini. Barangkali ini saja bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.